Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan menanam biji AMP, air mata pengantin, dengan media tanam yaitu tanah yang telah kita campurkan dari pupuk kandang atau kompos kotoran hewan, kemudian sekam bakar dan sekam mentahnya. Sekarang kita akan tunjukkan medianya, bijinya, serta cara kita menanamnya. Jadi saudara-saudara, inilah dia biji AMP-nya ya. Nah, jadi ini sudah dikeringkan dan kita rendam satu malam untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Nah, dan ini tanah yang sudah dicampurkan dengan kompos atau pupuk kandang, arang sekam dan sekam mentah ya. Nah, jadi supaya tanah ini sama persis dengan tanah kebun atau tanah sawah. Jadi setiap media tanam itu ya, supaya tanah itu menjadi poros ya. Supaya kita ini media tanamnya kita menggunakan plastik bekas yang sudah kita lubangi. Nah, jadi itu media tanamnya ya. Cuma tanah yang sudah dicampur dengan plastik, juga bisa juga menggunakan polybag ya. Jadi ini untuk memanfaatkan limbah-limbah bekas supaya tidak supaya bisa kita manfaatkan. Ini dimasukkan dulu tanahnya ya, seperti ini. Nah, ini juga bisa kita mengedukasikan anak-anak kita supaya dari dini sejak kecil bisa belajar ya. Jadi permainan itu tidak mestinya mahal. Tidak mahal, tinggal kita sebagai orang tua bagaimana cara kita mengedukasi anak ini itu supaya terbiasa nantinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita ajarkan dia sejak dini ya. Nah, setelah itu, setelah penuh ini, caranya simple sekali ini sebenarnya. Tinggal kita masukkan saja bibit bijinya ke sini, begitu saja. Dia akan tumbuh. Setiap apa yang kita tanam itu pasti akan tumbuh apabila kita merawatnya. Nah, sekarang kita biarkan saja dia yang bekerja ya. Sekarang kita akan melihat biji AMP yang sudah tumbuh. Seperti ini dia teman-teman, bijinya sudah tumbuh dan sengaja saya tanam sawi di sampingnya. Jadi semuanya ini sudah tumbuh ya, dan saya tanam sawi di dekatnya. Alhamdulillah semuanya pertumbuhannya rata ya.
ini umurnya kira-kira 1 minggu lebih ya. Proses tumbuhnya sangat cepat sekali.